tutorial pembuatan boru Black Forest. Ganti HP-nya Apple biar terang. Memberikan informasi pembuatan bolu Black Forest. Ini master. Master Tionghoa itu. Sawal Toko Roti Sari Bakery. Anaknya Sari Manis. Sari Bakery anaknya Sari Manis. Sudah ya. Ya, sudah selesai. Kenal panas sedalam sekarang ya, Pak? Bahan dasarnya, inilah awal cara pengerjaannya. Semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat yang lain. Dan jangan takut untuk ditiru. Berikan hal ini yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau rasa, boleh dicoba. Ini proses ataupun tutorial pembuatan cake. Ini bolu apa nih? Black Forest juga. Susah-susah tapi gampang. Ini dilakukan oleh yang profesional.
kita berbagi ilmu kepada rekan-rekan. Semoga ini banyak manfaatnya. Jadi yang tidak sempat untuk membuat, silakan kunjungi di toko Roti Sari Bakery. Sungai Silo, Simpang Murni. Sungai Silo, Simpang Murni. Sambal utar dan ragu bilang orang. Kita membuat tutorial ini karena kita teman satu profesi ataupun bisnis partner. Ini kita diizinkan langsung kita tutorial tentang bolunya, bolu tar ataupun bolu black forest. Mohon izin, tidak ada niat untuk menggurui kepada yang lain. Ini harga berapaan? 100. Yang ini 100, yang ini? 50. Jadi letak mahalnya suatu bolu tadi tergantung daripada dekorasinya. Letak seni membuat bolu tar. Dan ini adalah nilai akhir. Thank you.
Okay guys, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Sitorus channel. Ini adalah asisten ataupun pembantu daripada toko roti Sali Bakery. Sang pemilik adalah Sawaludin. Oh, ini ya, kalau ada tapan soalnya keluar. Sekali lagi, bukan ada niat ingin menggurui kepada yang lain, hanya sekedar mempublikasikan karya anak bangsa Indonesia. Bolu Black Forest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.